Eh sayangi, mari sih ya ini. Su ada sampah masker di panti nih. Ini nih, kebiasaan orang-orang kayak sih. Pakai masker sekali pakai, lah buang sabarang. Ih, mesin tahu itu bukan Dita. Mesin pernah buang sabarang. Makanya, pakai masker yang bisa guna ulang supaya kurangi sampah kayak gini. Basudara semua, jagalah kebersihan lingkungan dan diri kita. Lindungilah keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi dari infeksi COVID-19. Hiduplah berdamai dengan COVID-19. Gunakanlah masker. Sering-seringlah mencuci tangan. Dan jagalah jarak. Mari kita serius mendukung kebijakan strategis pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID di Maluku dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Surat Edaran Sekda Maluku tentang pengelolaan limbah infeksius atau limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19. Langkah-langkah penanganan limbah medis COVID-19 di Fasiankes telah dilakukan pemerintah dengan baik. Limbah infeksius COVID-19 yang telah disemprot disinfektan disimpan dalam TPS limbah B3. Selanjutnya, dibakar dalam insinerator atau diangkut oleh pihak transportir limbah B3 untuk dikelola lebih lanjut. Pengelolaan limbah rumah tangga, khusus masker sekali pakai. Setelah digunakan, didesinfeksi terlebih dahulu atau digunting, dikemas, dan dibuang ke tempat sampah. Basudara semua, limbah medis terus meningkat dari waktu ke waktu seiring bertambahnya pasien terinfeksi COVID-19. Penggunaan masker yang menjadi keharusan di masa pandemi pun turut menyumbang limbah ke media lingkungan. Untuk itu, diperlukan keseriusan kita semua untuk sama-sama mengelola limbah COVID-19 dan limbah rumah tangga khusus masker dengan baik dan benar agar tidak mencemari dan merusak lingkungan hidup. Mari dukung himbauan pemerintah. Kelola limbah masker dengan benar. Pakailah masker guna ulang. Salam sehat, salam lestari.